Ini sampahnya, jangan lupa dikompos. Kulit-kulit. Iya Pak, jadi saya tuh selalu gak pernah buang sampah-sampah dari semua sayuran maupun buah-buahan. Termasuk ini adalah union atunya bawang, bawang bombay. Kita kumpulin Pak, sayang kan, kita buang daripada sampah kotor. Ini sampah dapur. Ibu-ibu, mak-mak, saya ingin menghimbau agar supaya seluruh kulit-kulit di dapur, sampah itu jangan dibuang, dikumpulkan, dan nanti mengikuti program yang sudah kami siapkan. Di rumah kami, kami membuat kompos dari sampah yang ada. Ini sangat bermanfaat, tidak saja buat kepentingan kita, tapi buat bangsa, mengurangi tumpukan sampah di TPA, apalagi menjaga emisi gas yang ada. Ini Pak, sekarang kita ini kan udah punya nih sampah-sampah yang dari buah sama yang dari urusan dapur. Sekarang tadi kita lihat nih, dari bawang bombay, dari telur, kita bisa masukkan juga. Jangan buang sembarangan, kita gunakan, kita manfaatkan. Jadi gak tertumpuk-tumpuk. Jangan jadi bau kan, dan mengurangi supaya jangan sampai banjir. Kemudian juga bermanfaat untuk rumah tangga kita, tanpa ngeluarin uang lagi. Nah, kita padetin tuh. Bagi masyarakat yang punya lahan besar, kita bisa buat seperti paralon yang kita tanam di sini, Pak. Nah, nanti di sini kita buka nih itu. Kita tutup, tamang kan. Nanti kita masukin nih sampah-sampahnya. Nah, seperti itu. Bisa sampah daun, sampah buah, campur-campur seperti itu. Sampai kurang lebih 14 hari sampai padat, dia akan menjadi kompos yang bermanfaat untuk kesuburan dari tanaman yang ada di sekitar kita. Hai masyarakat, seluruh ibu rumah tangga dan seluruh organisasi wanita dan seluruh masyarakat yang saya cintai, yuk kita semuanya ikut jadi bagian mengompos satu negeri melalui kegiatan Kompos Day yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023. Nanti kita mengompos secara serentak bersama-sama untuk negeri yang kita cintai. Yang pasti kita mengurangi sampah di TPA. Mari kita berbuat untuk negeri tercinta.